Hai guys, Novi Tavan kembali lagi. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Oke guys, ini adalah beberapa contoh koleksi tanaman hias punya aku di rumah. Di sini aku akan sedikit sharing tentang cara perawatannya. Yang pertama adalah Peperomia keriput atau Peperomia capirata. Ini adalah tanaman indoor. Dia itu sangat menyukai tempat yang teduh, karena jika panas sedikit itu akan menyebabkan kegosongan pada daun. Akan tetapi juga media tanam tidak boleh terlalu basah ya guys, karena jika media tanam terlalu basah itu daun dan juga batangnya itu akan mudah busuk. Media tanam yang aku pakai di Peperomia keriput itu sama dengan media tanam yang aku pakai di tanaman-tanaman yang lainnya, yaitu campuran antara tanah, kemudian sekam mentah dan juga pupuk kandang. Yang nomor 2 ini masih dari keluarga Peperomia, ada Peperomia watermelon. Daunnya itu mirip dengan corak dari kulit semangka ya guys, makanya disebut dengan Peperomia watermelon. Ini juga termasuk tanaman indoor, cuman tanaman ini tuh sangat menyukai sinar matahari pagi. Untuk propagasinya atau perbanyakan juga sangat mudah, karena bisa dengan stek daun. Jadi daun ini dipotong kemudian nanti ditancapkan ke media tanam. Untuk kelembapan media tanam juga sedang ya, nggak boleh terlalu kering ataupun terlalu basah. Yang ketiga ada Monstera Adansoni atau yang lebih dikenal dengan tanaman hias janda bolong. Kenapa janda bolong? Karena ini daunnya bolong-bolong alias berlubang ya guys. Tanaman ini tuh unik banget. Cuman untuk perawatannya juga gampang-gampang susah ya, karena tanaman ini itu adalah tanaman indoor. Jika dia terlalu sering dijemur, maka daunnya itu akan menguning. Ini aku letakkan di belakang rumah ya. Cuman walaupun dia indoor itu masih mendapatkan asupan sinar matahari walaupun tidak secara langsung. Media tanamnya juga sama, pakai campuran tanah, sekam dan juga pupuk organik. Untuk cara budidaya tanaman janda bolong, kalian bisa scroll video aku. Udah ada itu video tentang cara budidaya tanaman janda bolong. Cuman di sini akan aku jelaskan sedikit cara perbanyakannya, yaitu tinggal memotong bagian batang yang sudah ada akar anginnya. Jadi ini ada akar angin, kita potong bagian sininya, kemudian ditanam ke media tanam. Ini juga dulu aku tanam dengan cara stek batang tersebut ya guys. Alhamdulillah sudah subur. Daun barunya juga sudah mulai besar, sudah mulai lebar. Ini satu telapak tangan lebih sedikit. Untuk daun barunya ini juga udah mau muncul. Kemudian udah ada anakannya juga ini. Kalau anakan seperti ini itu kemungkinan di dalam itu bonggolnya udah lumayan besar. Jadi karena ada bonggol makanya dia keluar tunas baru. Cuman untuk daun pertama si janda bolong itu biasanya belum berlubang ya guys, atau belum bolong. Ini contohnya seperti ini. Ini daun kedua. Dan ini adalah daun pertama, kecil, nggak ada lubang. Untuk daun ketiganya masih kecil, cuman udah mulai ada lubang. Selanjutnya ada Philodendron keris. Ini tanaman indoor juga. Ini tuh sebenarnya sangat mudah untuk dibudidayakan karena gampang sekali tumbuh ya guys.
Cuman kalau misalnya dia ditaruh di outdoor, daunnya itu akan menguning, jadi kelihatannya itu kurang segar. Yang selanjutnya ada Caladium gingerland. Ini salah satu tanaman favorit aku di keluarga Caladium, karena dia itu batangnya itu lebih tebal ya, jadi tanamannya itu lebih tegap dibandingkan Caladium yang lainnya. Selain itu juga corak dari daunnya itu sangat cantik. Bisa kita lihat, ini ada kombinasi warna hijau tua, kemudian warna putih pada bagian urat daun, dan juga ada totol-totol warna merah tua. Untuk perawatan tanaman Caladium sebenarnya juga gampang-gampang susah ya, karena tidak boleh terlalu kepanasan ataupun tidak boleh terlalu sering terkena air hujan. Jadi untuk amannya ini aku taruh di teras rumah yang atasnya itu ada naungan. Jadi saat pagi hari dia mendapatkan asupan cahaya matahari pagi. Untuk media tanam di sini aku pakai campuran antara tanah, kemudian sekam mentah dan juga pupuk organik ya guys. Yang selanjutnya ada Alocasia Green. Ini daun barunya, daun baru yang ini. Dia masih tipis, cuman udah mulai lebar ya. Ya ini udah satu telapak tangan lebih. Ini yang baru juga pastinya dia akan lebih besar. Ini termasuk tanaman indoor juga. Kalau misalnya daun yang sudah mulai tua, dia akan seperti ini guys. Jadi pada bagian pinggir itu sudah mulai akan menguning. Teksturnya lumayan tebal ya untuk Alocasia Green ini. Warnanya itu warna hijau tua pada bagian urat daun, kombinasi dengan warna hijau cerah seperti ini ya guys. Yang selanjutnya ada Begonia Curly Cathedral atau Begonia Kriwil. Kenapa kriwil? Karena memang bentuk daunnya yang kriwil-kriwil ya guys. Warnanya hijau tua kombinasi dengan warna merah pada bagian belakang daun. Tanaman ini tuh sangat mudah untuk dibudidayakan, sangat mudah untuk tumbuh. Akan tetapi media tanam itu jangan terlalu basah, karena jika terlalu basah batang dan juga daun itu akan mudah busuk. Jadi menurut pengamatanku, kalau keluarga Peperomia ataupun Begonia itu akan sensitif ke media tanam yang terlalu basah, karena pada batangnya itu sudah mengandung banyak air ya. Jika ini dipotek kemudian dipenyet, itu akan keluar air. Tanaman ini bisa indoor ataupun outdoor, cuman kalau mau cari aman, kalian taruh aja di teras rumah. Jadi dia mendapatkan asupan sinar matahari pagi, akan tetapi saat hujan dia nggak langsung terkena air hujan. Selanjutnya ada Anthurium andrianum. Ini adalah bunga ketiga, warnanya merah, cerah, cantik banget. Kalau Anthurium andrianum itu ada yang jenis yang besar ya guys, kalau yang ini tuh jenis yang mini, jadi memang dia nggak bisa tinggi. Ini bisa outdoor. Kalau misalnya outdoor, dia akan lebih sering berbunga. Kemudian yang terakhir ada Aglaonema Snow White. Ini juga aku taruh di teras rumah. Kalau dia sering mendapatkan asupan sinar matahari, warnanya itu akan semakin putih. Aglaonema itu media tanamnya harus poros ya guys, jadi campuran sekamnya itu harus lebih banyak. Pada dasarnya pemupukan tanaman hias itu nggak melulu harus disiramkan ke media tanam, karena dengan disemprotkan ke daun dan juga tangkai, itu nutrisi dari penyubur tersebut sudah bisa terserap ke tanaman. Nah, praktis banget kan? Kalian gimana? Pengen nyobain nggak biar tanaman hiasnya tambah subur dan segar? Langsung klik link di deskripsi ya guys.
Bagi sebagian orang, mengoleksi beberapa tanaman hias merupakan hal yang sangat menyenangkan. Apalagi saat pagi hari, saat matahari terbit, udara segar, bisa memandangi berbagai macam tanaman hias, membuat pikiran menjadi lebih segar. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesuburan tanaman hias ya guys, agar tetap tumbuh dengan subur dan segar. Oh iya guys, semua tanaman hias tumbuh, aku kasih nutrisi menggunakan Gromitan. Nutrisi tanaman terjaga lebih lega saat ditinggal kerja. Oke guys, sekian dulu ya videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi belajar.